Oke, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat poster sepak bola seperti ini di Photoshop. Pertama, pilih grid new. Kita pilih ukuran A4. Lalu pilih menu file, open. Kita buka stok foto yang telah kita siapkan. Kemudian pilih menu select, subject. Add layer mask. Ctrl C, kemudian kita paste ke project kita. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lakukan cara yang sama untuk ke semua gambarnya. Pilih brush tool, kemudian kita brush. Kita hapus semua gambar yang tidak kita inginkan. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kemudian gunakan Polygon Laser Tool untuk memperbaiki hasil seleksi otomatisnya. Pilih Brush Tool, kemudian kita brush. Tahap selanjutnya kita akan membuat backgroundnya. Di sini videonya saya percepat aja. Kemudian kita akan menambahkan efek topaz-nya. Pilih menu filter, topaz. Kemudian kita pilih filter topaz yang kita inginkan. Yang terakhir, kita tambahkan teksnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.